bertempat di lapangan kantor Bupati Kabupaten Solo. Dinas Kesehatan Kabupaten Solo memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-52 dengan senam massal dan donor darah. Kegiatan ini diikuti seluruh SKPD dan juga seluruh puskesmas yang berada di Kabupaten Solo. Dalam kesempatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Solo juga menggalakkan PPHBS atau Pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tengah-Tengah Masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk menjaga pola hidup sehat dengan makan buah sayur. Kita mengundang seluruh aparat SKPD dan kita mengundang seluruh puskesmas dengan acara-acara yang memang hari ini padat. Ada senam olahraga, ada nanti drama-drama dari puskesmas, dan juga ada nanti donor darah. Jadi memang ini nanti dilanjutkan dengan acara-acara berikutnya sampai nanti tanggal 13 November. Puncak pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 ini akan dilakukan nanti pada tanggal 13 November mendatang. Dengan ditutup dengan pidato kenegaraan Menteri Kesehatan yang akan dibacakan oleh Bupati Kabupaten Solo. Fernandes, Kabupaten Solo, Sumatera Barat.